Berikut ini cara untuk mengaktifkan opsi pengembang di HP Samsung. Jadi untuk kalian pengguna Samsung langsung saja berikut ini. Cara cepatnya itu cukup mudah seperti ini. Kalian bisa buka pengaturan sistem dari ponsel Samsungnya. Kemudian pakai cara cepat saja pilih ikon ini, pencarian yang ada di samping. Ketik nomor. Nah, di sini biasanya di tentang ponsel kalian cari di kategori tentang ponsel. Kemudian pilih yang ini, nomor versi. Nah, ini ada nomor versi, silakan diketuk sampai 6 kali dengan cepat. Nah, mode pengembang telah diaktifkan. Kalau kalian yang mungkin pakai kunci layar, itu harus memasukkan kunci layarnya atau pola ataupun PIN. Kemudian setelah aktif, itu letak dari opsi pengembangnya, kalian bisa lihat di paling bawah ada pilihan pengembang. Nanti kalau kalian ingin menghilangkan pilihan pengembang ini, cukup di sini saja dimatikan. Nah, sudah hilang. Jadi seperti itu cara mengaktifkan dan cara menghilangkan. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.